ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ustadz, apa hukumnya sholat dalam keadaan sedang dikateter, di mana air kencing masih ada dalam selang dan ia bersuci hanya dengan tayamum, Ustadz? Ya, gak ada masalah ya, dia apa namanya, dia sholat dengan bersuci itu selain air yang kencing di selang. Itu sama dengan sesuatu berada di dalam diri kita. Karena sekarang ini dia bentuknya itu keluar melalui selang tersebut. Ya, dan itu dari sesuatu yang masyakko untuk dihindari. Hal yang berat untuk dihindari. Karena itu sepanjang dia sudah berwudu, sudah bertahawa, maka insya Allah ta'ala sholatnya syah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada yang bertanya dan memberi taufik kepada semuanya.